masih terus-menerus mencari celah kesalahan untuk menjatuhkan Nyai. Tetapi bukan Nyai namanya jika dia begitu sadar dirinya. Bahkan dalam voice note itu saja pun dengan emosi mengatakan jika sebenarnya yang menjebloskan Nikki ke dalam bui bukanlah bipolatif. Tak cuma itu saja, wanita berusia 33 tahun ini kembali membeberkan bukti rekaman suara, Look at